bertempat di ruang Sekretariat RW 4 Jalan Inspeksi Kalisunter, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dilaksanakan giat kemanusiaan pembagian bantuan sembako yang diperuntukkan bagi para warga yang bermukim di Kelurahan Kelapa Gading Barat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polsek Kelapa Gading Peduli COVID dalam rangka ingin membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di masa sulit karena dampak penyebaran pandemi virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Adapun paket bantuan sembako yang dibagikan sebanyak 150 paket, dengan masing-masing paket berisikan 5 kg beras, 1 liter minyak, 1 kg gula, 1 kg tepung terigu, serta 1 kotak teh celup. Untuk para anggota kepolisian yang secara langsung turut melaksanakan giat adalah Ibtu Losianto, Kanit Binmas Polsek Kelapa Gading, Ibtu Damun, Kapol Subsektor Kelapa Gading Barat, Bribka Siswanto, Babin Kamtibmas Kelapa Gading Barat, serta Brigadir Iwan Susanto, anggota patroli 2051. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.